Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Katip, penggagas grup Backer Seribu Tikungan Flores. Nontonlah video saya berikut ini sampai habis. Jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe. Gratis bro. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menonton. Mesin menggetarkan jantung, adrenalinmu semakin terpacu. Mata tajam menatap ke depan, siap melibas lawan-lawan. Tunjukkan nyali matamu menantang, mengadu jiwa. Berlumuran darah dan debu di jalan. Kawan sadar, harusnya kau lakukan itu. Tikungan Ekstrim, akhirnya kami tiba juga di penghujung jalan jalur pesisir selatan kota Ende, yaitu tepatnya di kampung Reka. Ini bro, ujung jalannya, perjalanan cukup panjang, Ekstrim sangat menentang. Keren. Ini, ya lihat sendiri, kuda besi yang selama ini di lockdown, menghadapi tantangan yang cukup ekstrim. Oke, sekilas info dari kami perjalanan kali ini. Selamat sore, assalamualaikum. Yeah, 6 hour 8.
mulai dari judi sampai balapan liar yang menantang. Roda dua, roda empat, digeber dikit, langsung ngomong pantat. Mata bereng-berengan, naikin gas dikit, desainnya kayak setan. Kendaraan berhenti, langsung bertanya, ada bengkel mana bang? Gila kali kau. Si lawan pun langsung nyebutin salah satu bengkel kencang di kota Medan. Balapan, balapan di ngomong dikit-dikit tinggal nentuin tempat antara di ring road ama pasar lapar. Hatiku udah gak sabaran untuk nungguin waktu balapan. Ngumpuli teman-teman untuk ngumpuli uang, mulai ditentukan siapa yang ingin dipegang. Malam pun tiba, minum es kelapa muda. Kalau gak duduk-duduk di atas kereta, merokok-merokok, santingan pun jadi juga. Menunggu waktu semuanya pun bergosip, sampai akhirnya waktu pun tiba. Ngumpulin uang, ngecek jalan. Para joki pengeset setan, gak mau nunggu lama, anggota nutup jalan. Yeah, yo, lampu dihidupkan, joki geber-geberan. Kira-kira udah pas, langsung dilepas. Gak mau ketinggalan, semuanya langsung ke pulau jalan. Gasa, gaci, curi start itu ini. Balapan pun diulang lagi. Gak jarang balapan, gak berhenti-berhenti sampai waktu pagi. Mudah-mudahan kau gak cepat mati. Balapan, balapan liar, 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 balapan, balapan. Jalan-jalan pergi tepi pantai, nampak awet makan buah rambai. Minta sikit dia beri satu tangkai. Aku tanya dia duduk mana, dia duduk cuma diam saja. Kali datang seorang dia jaga, lupa-lupa dia punya pakwa. Lama habis aku mesti kena tibai. Aku pun lari mendapatkan motor kapcai. Naik motor ramai, ramai tak ada cukai. Jangan buat pasai, nanti bila nampak polis kena tangkap dibawa pergi ke balai. Itulah akibatnya kau suka menyusahkan orang. Terima kasih Anda telah menonton video saya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Nonton pula video saya yang lainnya di channel YouTube Bang Khatib and the Forest. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.